pagi, saat ini saya sedang berada di lapang basket di Stadion Jati Bandung, yang dimana saat ini BMJ Jurusan Jurnalistik sedang mengadakan acara POJ atau Pekan Olahraga Jurnalistik pada tanggal 18 April 2016. Acara ini dilakukan oleh mahasiswa jurusan jurnalistik. BMJ Jurnalistik kembali mengadakan POJ atau Pekan Olahraga Jurnalistik. Acara ini merupakan agenda rutin yang selalu diadakan setiap tahunnya. Pekan Olahraga Jurnalistik dibuka dengan tarian sambahan yang dibawakan oleh bidang tari dari jurnalistik. Tahun 2016 ini bisa menjadi pemersatu kita. Cabang olahraga yang dilombakan di hari pertama Pekan Olahraga Jurnalistik adalah olahraga basket. Pertandingan pertama bola basket putra yaitu antara kelas 2C melawan kelas 6B. Dan bola basket putri yaitu antara kelas 6B versus 6C. Yuk. Persiapannya sekarang udah selesai. Ke depan bagaimana saling silaturahmi gitu, cap angkatan biar kita dikenal, terus juga ada atlet-atlet baru buat jurnal ke depan. Cuma kosong waktu. Siang aja. Mahasiswa jurnalistik sangat antusias mengikuti acara POJ ini. Meskipun cuaca sangat panas, namun hal itu tak menjadi penghalang bagi para supporter dari tiap-tiap kelas untuk datang dan mendukung kelasnya masing-masing. Dengan diadakan POJ ini diharapkan dapat mempererat kekeluargaan